So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya Kapten Yogi di JTV Channel. Oke, di video kali ini kita bakalan gacha, guys. Oke, di sini kita bakalan klaim dulu dari kotak masuk. So, langsung saja di sini kita ke kontrak. Di sini kita udah selesaikan event gratisannya, guys ya. Di sini tinggal blue lock satu pemain kalau nggak salah, yaitu Bruno Fernandes. Jadi tinggal klaim aja sih, guys. Hampir satu squad, guys ya. Ada 8 tambah si Inzaghi sama Kubo, guys. Jadi 10 ya. Tinggal satu pemain lagi. So ini dia seorang Bruno Fernandes. Setelah ini baru kita bakalan ke POTW, guys. So ini dia Bruno Fernandesnya dengan booster blue lock. Oke, let's go. Di sini tinggal ini, guys ya, yang gratis. Nah, ini dia dari acara Epic Worldwide di penalty kick. Lalu di sini ada Epic Happy. Ada pemain bagus loh, guys ya. Di sini salah satu pemain bagus di sini adalah seorang Sergio Ramos, di mana agresinya bakalan tembus 99. Semoga aja dapat. Kemudian target selanjutnya di sini ada seorang Rodrigo, kayaknya bagus sih. Nah, ini dia. Kurang, guys ya. Dia hanya unggul dribble sih. Kita coba cek si Dias. Dias dribble sama speed akselerasi, guys, keunggulannya. Kemudian di sini target utama Leao. Yap. Di sini speednya bakalan tembus 100, guys, dengan booster manager dan juga booster kondisi A-nya. Oke, langsung saja di sini kita coba versi gratisan dulu. So, ini dia. Siapa, guys? Siapa, guys? Siapa, guys? Siapa, guys? Dari ya, Italia, Leo bukan sih? Yah, bukan Leo. Siapa ini, boy? Marusik RB bintang 5 yang pastinya tidak kepakai, guys. Kita coba cek dulu lah. Wah, untuk gaya mainnya bagus sih, dan juga bisa main hampir semua posisi kecuali striker. Stamina menjadi keunggulan dengan super sub. Oke, lumayan lah, guys. Kita coba 100 koin lagi lah sampai Leo dapat, atau ya sampai semuanya udah selesai digacha lah, guys. Sergio Ramos Dias. Oke, gas 100 koin kedua, pertama, guys. So ini dia, please, dari Italia, dari Inggris. Siapa nih? Barnes. Kalau si Barnes dapat LWF dari Newcastle, guys ya. Apa sih keunggulannya? Saya produktif, speed sama akselerasi, super sub juga. Oke, kita coba lagi 200-an koin, guys ya. Nanggung ya. Nah, ini dia si target utama kita, Rafa Leao sama Ramos masih, guys. Bisa lah untuk apa tuh namanya, lengkapin squad dari Real Madrid, guys ya. Real Madrid legend. Oke, gas. Siapa dia? Oke, guys, dari wah jersey merah. Nah, Leo. Rafael Leao berhasil didapatkan 95 untuk max, berarti booster 100, jadi 5 booster, guys ya. Cuma 5 booster ini tergantung kondisi si Leo juga sih. Kalau kondisinya BC itu dia bakalan turun lagi sih. Gak masalah lah, guys. Mana tahu setiap minggu dia kondisinya A gitu, jadi bagus lah. Oke, masih ada kesempatan, guys ya, untuk Sergio Ramos. Oke, ini dia. Apakah Ramos kita dapatkan? Lik, aduh, siapa nih Zero? Bot bakalan kepake nih Zero, guys ya. Bintang 4 sentral pula dia. Helal.
Box to box. Apa nih keunggulannya? Hanya dari enggak ada. Tidak ada yang spesial, guys. Oke, di sini langsung saja kita urutkan perekrutannya, guys, ya, karena udah habis juga sih kesempatan kita tadi. Kita coba Leo di posisi sini dulu, mana dia? Kita bawa dulu Leo-nya, guys. Ya, booster 100 Leo, coy. 100 dia, boy. Kita coba di posisi striker, dia juga 100, agen striker tidak bisa. Attacking 89, berarti posisinya di sini striker, guys, ya. Sama LMF, LWF dia bisa 100. Kita coba cek statistik dari Leo ini, guys, ya. Kita coba cek dulu lah. Nice, mana sih Leo? Nah, ini dia. Rafa Leo. Oh, 100 di sini mirip Rumeni Gepik sih, guys, ya. Rumeni Gepik itu kan speednya 101, Leo 100, beda 1 poin loh, guys. Ini serasa epic sih, apalagi dia bisa di posisi striker, ya. Mantap sih, guys. Di mana di sini kecepatan 100, selerasi 98, kekuatan tendangannya 80. Nanti kita coba, guys.